Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam SPM Matematik Modern kita dan kita akan jawab kertas 2 2017. Dan sebelum kita mulakan, saya minta untuk anda subscribe dan tekan butang loceng dan jangan lupa untuk share link video ini dengan kawan-kawan. Baik, tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, baik. Kita kata gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set PQR dan set semesta. Okey. Pada rajah di ruang jawapan lurus set, okay, dia tak nak P semua. Jadi semua dia tak nak P. Dalam P dia tak nak, jadi kita lorekkan semua yang bukan P kat sini lah. Okay, korekkan semua. Yang kedua pula dia kata dia nak P bertemu dengan Q sini. Dan pada masa sama dia nak semua R. Jadi lorekkan kat sini dan lorekkan dekat sini dia nak semua R. Okay. Kemudian soalan nombor 2. Rajah satu nampak ke? Sebentar. Nampak, okey. Rajah satu menunjukkan sebuah prisma terletak tapak 4 tepat ke LMN, satu homofor dan ke LMQ. Rentas seragam prisma itu MQ, NP dan C juga. Namakan sudut di antara satah KLQP, KLQP dengan KLMN, KLMN. Jadi kita ambil KLM, jadi kita ambil sini lah. Okey. Itu QLM. Okey, kita okey, QLM. Tapi anda boleh juga ambil yang sini, tak ada masalah pun, tapi saya ambil sama je. Seterusnya hitung sudut di antara satah QLP dengan KLM. Kita susun satah ni, jadi kita dah ada adjacent, kita ada hypotenuse, jadi kita guna sin lah. Jadi sin theta sama dengan adjacent dengan hypotenuse. Jadi j theta macam theta sama dengan sin 1. Adjacent dia 1.5, 4.5. Jadi kita dapat sin 1.5 bagi 4.5 dapat 19. Sin pula, maaf, ke sin cos cah cos ni satu. Okay, maaf sangat, maaf sangat. 1.5 dengan 4.5. Okay, kita dapat 70.53. Okay. Kemudian ni kita ambil kertas. Okey. Rajah 2 menunjukkan gabungan pepejal. Pepejal yang terbentuk dapat dicentuhkan sebuah sukuan silinder sebab prisma tegak. Okey. Dia kata isi padu, dia suruh cari isi padu pepejal, pepejal gabungan tu lah. Okay. Jadi kita nak cari silinder dulu. Silinder sama dengan pi r squared h. Pi 22/7 dan dengan R dia 5. Kedua, H dia ialah 7. Dapat 22/7 dan 7 darab dengan 5/2 darab dengan 7. Tetapi kita kena tahu ni 1/4 dia, sebab dia kita sukuan. Sukuan 1/4. Kita kena darab lagi 1/4. Selanjutnya ni bahagi 4 lah. 1, 3, 7, 5. Okey, kemudian kita nak cari trapezium. 1/2 darab dengan tinggi iaitu 5, darab dengan tambah atas 5 juga. Sebab ni, yang ni sama, tambah dengan 10, darab dengan panjang tinggi dia iaitu 7. Nah, kita akan dapat 1/5 darab dengan 5, darab dengan 5 tambah 10 dengan 7. Dapat 262.5. Ni tambah ni, kita akan dapat tambah je 1.7. 400. Okey, betul. Okey, kemudian ni. Rajah 3 menunjukkan sebuah basikal, sebuah basikal roda 3. Hitung bilangan basikal. Okay, dia tak bagi buat matrik. Dia tak bagi matrik. Okay.
Contohnya bilangan basikal dan basikal roda 3, jika terdapat 64 pedal, turut tayar kita buat X ni ialah basikal, kita kena buat macam ni, dan Y ni ialah basikal roda 3. Ni ialah roda 3. Jadi apa kita kena buat ialah 2X tambah 2Y, sebab basikal ada 2 ni dan 2 tayar. Kita akan dapat kita ambil je bahagian basikal, kita ambil, okey maaf, bukan 2 bahagian, kita ambil ni bahagian pedal je, pedal 2 bukan, sebab ni X ni ialah basikal, Y ni ialah roda 3, tapi kita ambil bahagian pedal sahaja, pedal dan pedal 64. Okey, betul. Lepas tu 2 tayar untuk basikal tambah dengan 3 tayar untuk ni, kita akan dapat tayar 74. Okey, jadi kita ambil bahagian ni, kita letakkan Y dekat luar. Jadi 64 tolak 2X bahagi 2, kita akan dapat ni 32 tolak dengan X. Okey. Lepas tu ni masukkan dalam ni, jadi kita akan dapat Y dia. Jadi 2X tambah dengan 3, 32 tolak X sama dengan 74. Kita dapat 2X tambah dengan 96 tolak dengan 3X, 74. Jadi kita dapat negatif X ni buat sini, 74 tolak 96. Jadi 96 tolak 96 tolak 74, 22. Adalah. Negatif 22. Jadi negatif, boleh potong-potong jadi X 22. Jadi nak cari Y pula ialah masukkan je nilai X tadi, tolak dengan 22, jadi Y dapat 10. Jadi basikal ialah 22, basikal roda 3 ialah 10. Okey. Nyatakan sama ada penyataan majmu' wah atau benar atau palsu. Dia kata dan, okay, ini salah jadi palsu. Okey, salah. Ini betul tapi ini salah jadi palsu sebab dia kata dan. Kemudian implikasi menyatakan berikut, kita if only if. Jadi nak cari ni, dia suruh buat dua implikasi. Jadi kita potong ni, tambah jika kat permulaan dan tambah maka kat belakang. Okey, jadi mula-mula sekali ambil yang ni dan buat yang ni, dan lepas tu kita tukar jika ini dan maka ini pula. Okey. Dan jadual menunjukkan bilangan sisi dan bilangan simetri bagi beberapa poligon scatter. Okey, maaf. Jadual 1 menunjukkan bilangan sisi poligon. Oh, jap. So, tak nampak tadi. Okey, bahagian B ni, kita potong yang ni dan kita tambah jika maka. Dan kita ambil jika ini, maka ini. Dan kali kedua, kita ambil jika ini dan maka ini pula. Okey. Nampak? Harap nampak. Maaf kalau tak nampak tadi. Tak perasan. Dan jadual 1 menunjukkan bilangan sisi, bilangan paksi simetri dari poligon scatter. Kalau tak, sama. Okey, soalan dia ialah buat satu kesimpulan secara taruhan yang melengkapkan pernyataan diorang jawapan. Bilangan, kalau kita tengok semua sama, kesimpulannya ialah bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri. Okey. Okey, nombor 6. Okay. Sebuah kerja yang panjang ni, lebar dia ni, tinggi dia ni, jumlah sisi padu kerim belah ini 48,000 dan diisi penuh dengan air. Itu nilai X. Jadi ialah panjang darab lebar, darab lebar darab tinggi sama dengan 48,000. Jadi kita boleh buat X ni 60X, jadi 48,000. Jadi 60X, 60 darab ni 60 X kuasa 2 tambah dengan 60 darab 7, 420 X 4800. Jadi ni buat ke tepi, kita dapat 60 X kuasa 2 tambah dengan 420 X tolak dengan 48,000. Okay, jadi kita boleh guna, kita boleh guna kalkulator. Kita dapat 60 tambah 420 tolak 4,800. Jadi pertama sekali kita dapat X sama dengan 25, dan X kedua kita dapat
negatif 32. Jadi mustahil lah panjang nilai negatif, jadi kita ambil positif sahaja. Okey, 7. Okey. Semasa sukan murid menggunakan telefon menggunakan kupon untuk beli makanan minuman. Okay, Ahmad dan Lim masing-masing mengerjakan 31 dan ni. Ahmad beli 2 kupon makanan, 5 kupon minuman dan Lim 3 kupon makanan, 1 kupon minuman. Okey, jadi kita tahu Ahmad beli makanan 2 makanan tambah 5 minuman, jumlah dia ialah 31. Ahmad. Okay, Lim pula dia beli 3 makanan dan 5. Y tu minuman, X tu makanan, jadi dan berapa? Dan 1 minuman. 3 makanan, 1 minuman sama dengan 27. Jadi apa perlu kita buat sekarang? Dia suruh guna kaedah matrix untuk cari. Jadi kita kena guna kaedah matrix lah. Jadi saya rasa tak cukup saya guna ni lah. Ok, jadi 2, 5, 3, 1 XY sama dengan 3, 1, 2, 7. Jadi bawa ke tepi, kita guna inverse. 1 dengan 2, 1 tolak dengan 5, 3. Lepas tu tukar 1, 2. Lepas tu ni negatif kan tu. Jadi 3127. Jadi selesaikan bawah ni dulu. 2 tolak 15. 2 tolak 15, negatif 13. Jadi 1 2. Jadi 31 dengan 1 tolak dengan 5 dengan 27, negatif 3 31. Tambah dengan negatif, jadi tolak agak lah. Jadi takpe, tambah dengan 2, 27, 1 per 13. Kita dapat 31 tolak dengan 5, 27. 31 tolak dengan 5, 27. Okey, sudah tekan. Negatif 104. Negatif 3 31 tambah 2 27. Negatif 39. Kita bahagi 104 bahagi negatif 13, 8. Negatif 39 bahagi negatif 13, 3. 8 3. X nya ni, Y nya ni. Okey. Soalan nombor 8. Okay. Jampak menanyakan segi 4 selari dilukis pada satu kata semua kini diperlukan rumah Ridwan klinik sekolah kedai. Dia beri skala 1 unit 1 km. Hitung jarak km di antara rumah Ridwan dengan sekolah. Rumah Ridwan dengan sekolah. Jadi kita kena cari x-intercept dekat sini. Jadi kita ada 2y, 3x tambah 15. Jadi x-intercept sama dengan y ni kosong. Jadi kita kosongkan y, jadi kosong. 3x tambah 15. Negatif 3x tambah 15. Negatif 3 kat bawah, jadi negatif 5. Jadi sini negatif 5. Jarak sini dengan sini ialah sini 5, sini 3, jadi 8. Jadi A ialah 8 km, sebab 8 unit. Okey, kemudian cari persamaan garis lurus menghubungkan sekolah ke klinik. Jadi persamaan garis lurus kita ialah sama dengan Y MX tambah C. Jadi M dia berapa? Kalau kita dalam sini, kita boleh tukarkan dia jadi Y sama dengan 3/2 X tambah dengan 15/2. Jadi kita ambil ini sahaja. Jadi M nya ialah 3/2. Dan kita teruskan dengan kita ambil titik ni. Y dia kosong, X dia 3. Tambah dengan C jadi 9/2. Tambah dengan C, jadi C ialah negatif 9/2.
Jadi apa kita buat? Y sama dengan 3 per 2 X tolak dengan 9 per 2. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, baik. Kita sambung lagi soalan 9. Mana pensel? 9. Dia kata sebuah beg mengandungi 5 keping kad berlabel E, F, G, H, U. Sekeping kad diambil secara rawak dari beg, hurufnya dicatat tanpa dikembalikan. Sekeping lagi kad diambil secara rawak daripada beg itu, hurufnya juga dicatat. Lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan. Okey, kita buat kat sini lah. 9. Okey, dia kata E, F, G, H. Jadi kita mula dengan E. Katakanlah dia ambil E dulu. Simple, katakanlah dia ambil E dulu. Jadi dia akan ambil E, lepas tu kemungkinan F, lepas tu E, lepas tu G, lepas tu E, lepas tu H, lepas tu E, lepas tu U. Okey, lepas tu kalau dia ambil F dulu, ambil E. Kalau lepas F dia ambil G, lepas tu F dia ambil H, lepas tu F dia ambil U. Okey, lepas tu dia ambil G dulu, lepas tu dia ambil E pula, lepas tu G dulu dia ambil F, lepas tu G dulu dia ambil H, lepas tu G dia ambil U. Okey, lepas tu H dia ambil E, lepas tu H dia ambil F, lepas tu H dia ambil G, lepas tu H dia ambil U. Okey, lepas tu U dia ambil E, lepas tu U dia ambil F, lepas tu U dia ambil G, lepas tu U dia ambil H. Okey. Okey, lepas tu kad pertama dipilih adalah berlabel huruf vokal. Kad pertama dipilih ialah berlabel huruf vokal. Jadi kad pertama dia huruf vokal. Jadi kita akan dapat semua E ni dan lagi satu semua U ni. Jadi kita akan dapat 8. 8 per 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20. 8 per 20 kita akan dapat 25. Okey, kemudian lagi satu soalan kat sini. Dia kata kad pertama dipilih secara rawak adalah berlabel dengan huruf konsonan dan kedua dipilih dengan huruf vokal. Jadi dia nak pertama huruf konsonan, yang kedua dia nak vokal. Yang pertama dia dan dan mesti dua-dua. Pertama dia nak konsonan, yang kedua dia nak vokal. Jadi konsonan pertama sekali, konsonan kat sini potong tak diterima. Sini pun potong tak diterima. Konsonan, ok. Lepas tu dia nak vokal. Ok, ini, ini tak, ini tak, ini, ini ya, ini tak, ini tak, ini ya, ini ya, ini tak, ini tak, ini ya. Ok, jadi ada 6. Ada 6 per 20. 6 per 20 bersamaan dengan 3 per 10. Ok. Kemudian soalan nombor 10 itu okey dia baik. Maaf. Terbang pula dah. Rajah 51 sebuah rodah ferris di antara titik JK ialah 18 meter. Hitung bilangan pusingan lengkap minimum diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan sejauh 600. Maksudnya dia putar 600, berapa kali dia pusing. Okey, kita boleh tahu kita kena tahu berapa lilitan dia ni. Iaitu kita guna pi d 22/7 dengan 18 kita akan dapat 2/7 dengan 18 kita dapat ni. Okey, jadi nak tahu bilangan lengkap kita 600 bahagi dengan ni satu bulatan ni kita akan dapat 10.6. Jadi untuk melengkapkan lagi dia kena lebihkan, jadi kita kena ambil 11, tak boleh ambil 10. Sebab 10 tak lengkap lagi 600. Jadi 11 ni dah lengkap dan malah berlebih. Jadi kita ambil lah 11 kali pusingan. Okey. Dapat, dapat. Kemudian soalan seterusnya ialah dia kata rajah 5 menunjukkan satu pizza besar dan dua pizza besar kecil.
Anggap semua pizza adalah bentuk bulat di permukaan rata. Okey. Mulakan pi ini, hitung pizza bersaiz besar bersamaan dengan dua pizza bersaiz kecil. Hitung bahagian pizza bersaiz besar dengan bersamaan. Dia okey. Kalau kita tengok sini pi, kita guna pi r square nak cari besar. 22/7 r dia ni bagi 2 bagi 14, 14 square. Jadi kita akan dapat 22/7 dan 14 616. Okey, kemudian lagi satu ini pula pi r dia ialah 7. 22/7 darab dengan 7. Dapat 154. 154 ni 1. 154 ini 1. Jadi dia ada 2, kita kena darab dengan 2, darab dengan 2. Jadi 308. Jadi kita akan dapat 616 dan juga 308. Jadi ini 1 pizza, ni 2 pizza. Jadi macam ni kita nak samakan kedua-dua ni. Jadi kita mesti gandakan ini 2 ataupun ini kita bahagi dengan 2 lah. Jadi kita akan dapat 1 bersamaan dengan 1 bersamaan dengan 4 ataupun ya, yeah, setengah. Okey, lagi tu setengah bersamaan dengan okey. Jadi kita nak samakan iaitu kita separuhkan nilai ni, iaitu kita dapat 1/2. 1/2 saiz ni bersamaan dengan 1. Okey, jadi setengah pizza. Okey, setengah pizza bersamaan dengan 1 portion ni. Jadi sini 2, okey. Ataupun saya buat lain sikit. Saya pening sikit nak terang ni. Sini 1 pizza, sini 2 pizza. Sini 616, sini 308. Jadi setengah bagi ni, setengah bagi ni, bagi 2 ni, baru 2 ialah 2 keping pizza. Ah, betul. Setengah keping ni bersamaan dengan 2 keping pizza kecil. Ah, jadi itulah jawapan dia. Ya, kalau dalam ratio, kalau dalam ratio pula, nilai ni ialah 2 kali ganda daripada pizza kecil. Ya, pizza besar. Ya, nilai dia 2 kali ganda daripada pizza kecil. Okey, ni ikut ratio dia lah. Sebab kalau kita darab 2 pizza kecil akan sama dengan pizza besar. Okey, baik. Soalan seterusnya, soalan nombor 11. Rajah menunjukkan jarak masa bagi Omar Jason Martin secara 100 meter. Okey. Tunjuk sini. Tidak betul. Boleh pause. Tengok sini. Siapa yang menang perlombaan itu? Siapa menang perlombaan itu? Jadi cara paling mudah ialah kita tengok siapa yang paling sampai sini dan dia paling kiri. Paling awal lah. Jadi M. Jadi kita dapat OM. OM ialah Martin. Jadi automatik kita tahu Martin lah. Martin. Okay. B pula. Semasa perlombaan, Omar tergelintir terjatuh. Selepas tu dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa pada saat sebelum Omar meneruskan lariannya. Sebelum meneruskan. Semasa perlombaan dia terjatuh. Okay. Dia kata sebelum meneruskan larian eh. Jadi terjatuh. Dia kata sini Omar. OPQR. OPQR. Okay, sini. Jadi masa kat sini, jadi ini tolak ini. 18 tolak 9. 18 tolak 9 kita dapat 9. Okay, 9 saat. Okay, lepas tu semasa perlombaan Jason tercedera dan dia berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter garis penamat apabila dia berhenti. Okay, Jason ni OKL. OKL, jadi 100 tolak 70 kita dapat 30. 70. So kita dapat 30 meter lagi lah sebelum dia berhenti tau. Okay, hitung laju purata bagi Omar. Omar mana Omar? Omar sini. OPQR. OPQR. Jadi
dia punya jarak 100, masa dia 20. Jadi kita boleh buat 100 per dengan 20, kita dah dapat 5. 5 per saat. Okey. So kita beralih ke B ni, yang dah kena buat sendiri. Saya bukan malah nak buat, sebab dia berdasarkan graf anda. Jadi okey, nombor 13. Kita buat 13. Okey, dia bagi menunjukkan K51 pada satu kata-kata teks, dan T dia bagi ni, P dia bagi reflection ni. Okey, nyata dia kata dia suruh cari imej bagi K. K at K ialah 51. Okey, K ialah 51. Jadi 3 kali T tu 2 kali, T kali pertama dia kata ke kiri 3, ke atas 4. Okey, ke kiri 3 kita akan dapat 2, ke atas 4 kita dapat 5. T kali kedua, pos kali lagi, kita ke kiri 3 kali, ni 1, ke atas 4 kali kita dapat 9. Okey, yang kedua pula 51 lagi, TP, kali ni P dulu. P dia kata ialah Y2. Y2 kat sini. Jadi ni atas sekali, ni atas sekali lah. Jadi kita dapat 5, 3. 5 dengan 3. Lepas tu pula T. T ialah ke kiri 3 kali, kita dapat 2. Ke atas 4 kali, kita dapat 7. Okey, betul. Lepas tu kita nak cari K. Ya, dia bawah KLM dan QRS T serta Cortex. Ok, boleh baca. Ok, pentagon QRSTU ialah imej bagi pentagon KLM PP. Dia bawah gabungan penjelmaan WV. Nyatakan selengkapnya. Ok, saya, dia banyak cara ni, tapi saya suka guna pantulan. Dia akan pantul ke bawah dulu, dan kemudian pembesaran. Okay, jadi dia pantulan V ialah pantulan pada Y sama dengan 7, dan W pula ialah pembesaran pada skala, pada skala apa? Sini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, baik. Pada soalan yang B ni, kita menunjukkan dua pentagon KLMNP, QRSTU, pada satu kesatakan teks. Lepas tu dia bagi ni lah, pentagon QRSTU ialah imej, yang ni ialah imej begini. Bawah satu gabungan penjelmaan WV, dan dia suruh mereka lah V tu. Okay, V kita tahu kerajaan sini dia tak, dia benda ni, dua ni dekat. Kalau okay, kalau kita perasan dia ni macam terbalik sini, dia ke sini. Jadi dia macam berputar. Jadi kalau salah satu dia ni mesti ke bawah, ini pun mesti ke bawah. Bawa sama bentuk dia. Ni kalau ke bawah, ni ke tepi, dia akan sama. Jadi cara paling mudah kita nak pusingkan dia macam ni, kita guna titik belah sini dan putarkan dia sebanyak sebanyak 90 darjah. 1, 2, 1, 2, 90 darjah. 1, 2, 1, 2, ya betul. Kita putarkan dia sebanyak 90. darjah. Okey, maaf tadi macam salah sikit. Jadi kalau kita putar 90 darjah, kita dapat 1, 2 sini, panjang ni kat sini. Lepas tu ni dekat sini. Dan apa lagi ni? Sini, ni kat sini, kat sini. Dan ke bawah. Okey, dapat, betul. Okey, tadi salah tadi. Okay, kita akan dapat macam ni. Dan bentuk dia akan jadi sama. Okey, betul, ikut ni. Kemudian kita nak tahu pembesaran, titik pembesaran dia, kita kena garis. Pastikan bertemu titik ni.
Dan ni pun kita tarik bertemu dengan titik. Jadi titik mana tempat bertemu? Tapi kena garis tu betul lah. Sekejap. Ada madam saya. Okay. Sebab ni besar sangat. Okay. Kita buat lain. Okay. Kita di sini tarik. Kita ada penggaris asal. Okay. Kita... Okay. Ni pun kita tarik. Okay, kita dapat titik dekat sini. Jadi 1 kan 6. Jadi kita tahu V ialah putaran 90 darjah arah jam pada titik 37 W pembesaran skala apa ni? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 bahagi 2, 3. Skala 3 pada titik 1, 6. Okey, kita sambung kepada soalan 16. Okey. Saya sebelum menunjukkan 4 titik JKLM dan JKLM kan bumi, ML ialah diameter selarian dari titik 50 ML, ok. Kosong ialah pusat bumi. Nyatakan kedudukan J. J kita tahu si, kita tahu dengan baca sini dan juga sini. Jadi kita tahu kedudukan J iaitu 70 selatan, dan di 1, 20 barat. Okey, hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari L ke M diukur sepanjang permukaan bumi. L ke M diukur jarak terpendek dekat L ke M. Jadi kalau ni jarak terpendek dari L ke M ialah ke atas ni. LKM yang boleh pendek ialah ke atas ni. Jadi kita tahu LM ialah 50. Jadi kalau sini 50, sini 50, atas ni berapa? 80. Jadi kita tahu 80 darab dengan 60. So ada bergerak atas bawah. Dia bergerak macam ni. Jadi kita boleh buat 60. Jadi kita dapat 80 dan dapat 4,800. Okey, betul itu jalan terpendek dalam batu nikah JK diukur sepanjang selarian latitude sempurna. JK, okey. Kita tahu J, kita tahu tak K. Kita pun tahu K. Itu 120 timur. Jadi ini barat. Ini 20 barat, ini 120 timur. Jarak dua ni tambah je 140. Jarak dengan 60. Jarak dengan cos 70. Jadi kita kena dapat berapa tu? 140 darab dengan 60 darab dengan cos 70. Kita dapat 287297. Nautika. Okey, lepas tu dia kata sebuah kapal terbang melepas dari L dan terbang ke arah selatan titik P. Laju purata penerbangan 800 knot. Masa yang ambil pegangan ialah 5.25 jam. Kita boleh letup P. Okey, kita boleh letup P. Kita boleh tahu kalau laju jarak bahagi dengan masa. Okey, jadi dia nak tahu jarak bawa ke atas. Jadi jarak, nak tahu jarak
kita laju darat dengan masa. Laju dia 800. Darat dengan masa 5.25. Jadi kita dapat 5.25. Kita dapat 4200. 4200. Hitung dari titik P. Dia kata L ke P. L ke P. Dia kata ke selatan P. Dia turun ke bawah. 4200. Okey, jadi kita nak tahu kemudian ialah dengan cara bahagi dengan 60 theta sama dengan 4200. Jadi kita nak tahu angle dia pula. Jadi 4200 bahagi dengan 60 kita dapat 70. Jadi 70 tolak dengan 50. 70 tolak dengan 50 sebab sini 50. Kita dapat 20 utara. Dia masih lagi dekat bahagian utara. Silap. 20 selatan. Sebab dia lebih daripada kosong. Okey. Jadi itu saja setakat ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.